Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kali ini kontennya mau unboxing sini ya. Ini unboxing handphone yang aku beli dari Blibli. Dan ini tokonya dari toko Harapan Sale. Aku unboxing ini dengan tujuan untuk untuk video buat kalau seumpama ada sesuatu aku bisa komplain ke merchant tersebut. Jadi harus menyertakan video unboxingnya. Dan satu lagi, kenapa Warbul TV enggak upload karena HP-nya rusak guys. Karena kita itu shoot-nya pakai handphonenya Bang Jawir, dia pakai Samsung S8 Plus, handphonenya ngeblank dan rusak. Dan ini aku order di Blibli handphone Samsung juga, Samsung Harganya 9 Plus. Harganya 6 juta teman-teman. Bukan. Iya. Jangan begitu dong. Maksudnya bilang-bilang harga kan ini mah beda yang kemarin. Jadi aku order di Blibli dan pokoknya Harapan Sale. Untuk spesifikasi tentang handphonenya nanti ada di deskripsi ya. Ini masih disegel, masih rapi dengan ditutup bubble wrap juga. Jadi aku mau buka, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian nanti aku yang buka. Sini. Nanti dulu. Jadi kita itu kalau shoot atau lagi ngevlog tempat itu pakai handphone guys, bukan pakai kamera. Nanti dulu Zen, takut jatuh Zen. Nanti dulu Zen, takut jatuh. S9 Plus. Ntar dulu, tunggu dulu. Mama mau tunjukin. Ini diem dulu, Mas. Astagfirullah si Azim. Ini handphonenya masih disegel ya guys tuh. Masih full, masih belum dibuka. Aku pesennya yang warna biru karena memang stoknya cuma tinggal warna biru pas aku chat merchantnya. Aku mau buka. Ya, Hazin yang buka. Tapi pelan-pelan, jangan takut jatuh. Sabar. Nanti dulu, Zen, takut jatuh. Sebentar, Al-Hazin. Pegang. Hei, HP baru. Masih segelan, guys. Nanti dulu nih, disodokin. Masih ditutup. Ininya masih disegel, jadi kertasnya aku mau sobek. Hei, tangan sana. Gituin maksudnya, cuma digituin, nggak digunting guys. Tunggu dulu, bagaimana? Oh my god, Hazen, oh my god. Ntar dulu Hazen, tunggu dulu, handphonenya nanti dulu, handphonenya masih di situ. Ini dapat apa? Diam Zen. Ini dapat apa namanya, pelindungnya, casingnya guys, casing pelindung. Ini cecoloknya guys. Awas dulu Zen, nih handphonenya nih. Ini garansi Zen, garansi Indonesia. Dan ini handphonenya guys kayak gini. Iya, aku mau buka. Nanti dulu, karena ribet deh Hazen, tak dulu Zen. Kok udah dapet? Iya sabar dulu. Nah ini handphonenya. Ini dapatnya apa lagi? Casan. Kan benar. Ini apa? Kabel. Ini. Kepala casan guys. Kepala casan. Untuk USB aku nggak tahu. Pokoknya ini. Kepala casan teman-teman. Nah ini kabel chargernya. Oh ini dapat earphone-nya juga guys. Buat musik. Buat jam. Dan ini ini dapat ininya apa? Buat earphone-nya itu, jadi busanya itu dapat ada 4. Ini bukanya dari mana? Oke, dapetnya kayak gitu. Ini buat barang-barang ngecas. Sekarang kita mau coba untuk hidupin HP. Untuk hidupin handphone guys. Buka dulu. Ininya tutup. Ini rapin dulu, balik. Balikin.
wow banget. Wow. Aku mau ini ya. Biarin di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Oh nyala. Harus dicas ya? Harus dicas dulu. Iya, harus dicas. Aku mau ngambil casannya. Beda mama casannya. Nih. Casan. Ini di cas enggak langsung kelihatan isi. Isi. Pakai ini casingnya. Ini casingnya teman-teman. Casing. Dia baru menyala tuh lampu. Berarti kemenangan juga ya. Beda sama kayak kemarin handphone si kakak. Kakak Meme kan ordernya sama dibeli-beli juga, dia bisa langsung di power itu, tekan tombol power langsung hidup. Kalau yang ini tekan tombol power tapi nggak langsung hidup. Semoga berfungsi dengan baik ya guys. Selama PPKM kan kita emang nggak bikin video ya guys, karena mau bikin video juga atau mau bikin vlognya itu kita bingung apa, mau kemana, mau bikin apa, karena mau kan mana, tempat wisata ditutup, terus untuk apapun juga dibatesin. Jadi selama kurang lebih selama PPKM kita libur, tidak bikin video, dan ditambah juga handphonenya itu rusak guys, jadi kita nggak bikin video. Insya Allah setelah ini kita akan upload video di Warbul TV. Insya Allah juga HP-nya benar. Tujuan unboxing ini sekalian konten, sekalian buat buat kalau takutnya kita jaga-jaga, takutnya ada kekurangan, kerusakan, kita bisa komplain guys. Jadi saran buat kalian, kalau yang order apapun, sebenarnya kalau kita order entah barang murah, entah barang mahal pun, entah barang mahal pun, ya kita memang harus unboxing barang pesanan kita. Jadi pengalaman aku sih gitu juga ya. Kemarin tuh aku nggak bikin video unboxingnya, lagi belanja dan ternyata barangnya tuh ada yang kurang gitu ya. Jadi pas mau pengajuan komplain itu kita diminta untuk selain foto juga menyertakan video unboxingnya. Jadi kita bisa komplain. Kalau kita bisa komplain dan disetujui, dana kita akan dikembalikan lagi guys. Gitu. Ini udah 4%. Aku coba mau main. Hidupin guys. Hidupin guys. Kelihatan nggak? Udah. Belum lagi start. Coba lagi sekalian itu. Cuma kalau aku tangannya gemeteran ya guys, maaf. Jadi nggak goyah, mungkin kelihatannya goyang-goyang di sini. Coba mulai, lanjut. Sini mulai, tekan ini. Ya. Oke guys, kita udah buka guys. Ininya banyak tuh, wifi-nya. Jadi ya, intinya ini hidup guys. Cuma aku nanti akan coba masukin SIM card karena ini nggak ada SIM cardnya. Kita mau coba nanti. Buat kalian, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and subscribe. Barang. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya. Oke, terima kasih. Dadah. Wassalamualaikum.